Hai, di Andy, selamat datang di Drum and Drum. Alright. Kali ini kita sudah kedatangan drummer. Ya, drummer rock muda, berbakat. Ini dia orangnya, di sebelah kita sedang memasang simbal. Sedang memasang simbal ya, sedang memasang simbal baru ini. Oh, simbal baru di sini, simbal baru. Mana-mana simbal baru. Simbal baru ini. Apa ini? Right. Apa bedanya dari kemarin? Bedanya kemarin kalau yang aku punya itu 22, Mas. 22. Ini 20. Ini 21. Oh, 21. 21 beda satu. Ini cuman menurutku beda banget. Kamu di endorse ya? Oh iya dong. Berarti ini gratis. Iya. Ah, gratis, guys. Situ juga. Situ juga situ. Oh, jangan lupa situ juga. Sambil masang ya, sambil masang ya. Wih, mengkilat loh simbalnya. Parah. Bisa ngaca loh. Ini baru banget diambil tadi. Baru ya? Baru banget. Emang kalau endorser tuh suka semena-mena ngambil simbal gratis gitu ya? Enak gak ini menurutmu? Menurutku? Apalagi ini yang seri baru, Mas. Ini yang aku butuhin banget. Apalagi sebenarnya ini aku sering pakai kalau di worship session aja sih. Jadi ambience-nya lebih dapet. Soalnya kan dia dry banget kan. Sustain-nya dapet, terus lebih mencekam gitu lah ambience-nya. Lebih mendalami ya? Mendalami. Jadi aku udah jarang, jarang kalau yang di gereja pakai yang brilliant gitu. Ini kecuali untuk sama kotak ini? Sama kotak ini. Gitu. Yang mahal-mahal buat kotak ya? Ini juga mahal. Sombong amat. Oh, ini mahal. Jadi enggak ada yang murah. Sebenarnya simbalmu. Stack yang sekarang enggak ada yang murah. Oh, sombong ya kamu. Jadi kamu sekarang adalah pemakai simbal alat yang mahal. Iya, kan situ yang bilang. Soalnya dulu saya gua pernah di ecengin sama dia. Apa nih murah ini gitu. Parah enggak? Sekarang kamu udah sama kotak, terus habis itu uangnya banyak, ya enggak? Ya. Ekonominya meningkat. Masih aja pakai yang gratisan. Masih aja. Tapi dulu gua pernah pakai simbal ini nih. Aku dulu juga pernah, tapi bukan seri yang ini. Ini baru ya, ini yang seri yang baru banget. Bagus ini. Aku minta emang sengaja karena aku enggak latah kayak ini baru terus. Oh, ini kita coba simbal sih, berarti stack nanti akan sponsor ke Drum and Drum ya. Nanti ya, oke ya. Melodinya. Udah pasang dulu nih. Gokil. Gilang ini dia sudah berapa tahun Gil di kotak Gil? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tuhan, hampir 2 tahun. 2 tahun, guys. Gila. Dia tuh gua pertama kali lihat dia memang di kotak. Karena sebelum di kotak dia enggak kelihatan. Bulat. Tapi thank you banget loh Drum and Drum tuh waktu dulu pertama kali masuk kan dipanggil sama Mas Iba. Oh iya, pertama kali. Iya, pertama kali banget. Tapi kita pernah syuting ya waktu itu. Videonya rusak jadi enggak tayang. Serius Mas, itu rusak yang kemarin. Rusak. Makanya hari ini kita bikin lagi. Hari ini bikin ya, enggak apa-apa. Aku ikhlas, pokoknya buat Drum and Drum ikhlas deh. Berarti gua udah 2 tahun enggak lihat Gilang main drum di depan mata gua. Kamu harus pakai stick ini. Vincent 2 drum. Berarti apa? Besok Vincent harus ngendorse Gilang Nanda ya. Ah! Vincent Indonesia, ayo let's go. Beda loh, beda pukulanmu pas pakai stick itu. Kekinian banget. Tos dulu. Beda. Jadi padat banget gila. Berarti Vincent emang harus nyindir gelaran. Ayo lakukan. Vincent, kalau belum tahu Instagramnya Gilang @gilangnr. Oke, okay? Nanti DM mana di sana. Emang lu belum ada endorser stick? Kemarin tuh ada berapa, ada yang lokal gitu-gitu Mas, cuman belum cocok mungkin ya.
Belum cocok ya? Oh, dia ngincer yang mahal. Enggak, tahu, Mas. Tahu nih anak. Soalnya apa kalau aku pribadi kalau misalkan endorse dapat endorse gitu kayak tanggung jawab gitu loh, Mas. Oke. Jadi kalau misalkan aku enggak pakai gitu kayak kan ada juga ya ada beberapa teman drummer juga yang dia endorsement siapa gitu. Yep. Tapi kadang kalau di stage gitu tuh di luar on air yang kena kamera ya, itu dia enggak pakai brand yang di apa brand endorse-nya dia. Oh, jadi harus pakai di manapun. Kalau aku harus pakai karena ini enggak pakai. Soalnya drumnya lagi di bass camp. Kakak guys. Coba tunjukin licks permainan drum lo yang baru. 1 2 3 4. Coba pelannya. Coba cepatnya tadi, cepatnya lagi. Oh, cepat lagi. Cepat lagi. Anya. Terus pelannya gimana? Susah banget sih. Ayo di depan kamera. Iya padahal gampang loh. Susah loh, susah ini. Tak pakai double pedal. Oh, tak ada gede, kita ada gede gede gede, kita ada gede, kita ada gede gede gede. Gue mau cobain tapi simbalnya stack sih. Tar aja deh. Coba pelannya sekali lagi, ayo. Oke. Gitu doang, Mas. Jadi ada pengembangan dia. 2 2 2 2. Nah, gitu ya. Berarti bisa dimainin ke yang sini-sini, iya. Situ-situ. Pengembangan lainnya. Oh, ush, keren juga lu ya. Jadi itu gampang sebenarnya. Gampang sebenarnya. Sebenarnya gampang. Gampang buatmu. Enggak, Mas. sebenarnya kan ini kan pola-pola dasar dari rudiment sih. Oke. Kan pengembangan kan kayak yang situ bilang. Banget, yo. Udah bisa. Gila. Cas dulu. Gila. Itulah pesan dari Gilang. Enggak, padahal pesan dari Mas Iqbal yang sampai ke saya. Saya sampaikan kembali di sini. Itulah pesan dari Gilang. Humble, down to earth, sering-seringlah bermain rudiment, maka kamu akan jago. Ya. Apa coba? Ini episode drum and drum terseru sih. Iyalah. Menurut aku ya. Oh, ada Gilang tuh pasti seru. Nih ya. Ini sebenarnya gue mendatangkan satu orang nih. Anggapnya nggak beres nih pasti. Ini nggak ada yang benar. Mendatangkan nih satu orang buat Gilang. Ini pokoknya surprise buat Gilang. Oke. Okay? Okay, lu okay. Tunggu di sini. Oke. Okay. Ntar gue panggil dulu orangnya. Masku. Ah, ya lu masku udah kenal belum? Oh iya. Mas Gali enggak kenal saya. Kalau saya tahu Mas Gali. Oh, dari TV ya. Bohong sekali. TV bohong apa? Trans 7. Oh, apa? OPJ. Ya. Kalau orang Bandung kan bukan V, harus P. OP. OPJ. Kalau lu kenal dia enggak? Enggak kenal lah, pasti enggak kenal. Gua tuh baru apa? Baru lihat di video doang. Baru lihat. Oh, ada baru. Oh, ini drummer kotaknya yang baru. Baru juga tadi sore pasti. Baru sore nge-follow-nya. Enggak. Ini ajang ini sekarang ini ajang adu domba nih. Segmennya beneran nih. Ini ajang adu domba nih. Lu baru lihat dia. Gua baru lihat nih hari ini. Gil, lu kurang terkenal lu, Gil. Kan follower saya kan lebih apa kurang dari situ. Udah follow-followan belum? Udah dong. Gua yang follow duluan loh. Oh iya dong. Oh ya, secara tadi kan baru tadi nih. Baru tadi. Baru tadi. Gini. Enggak. Ya ibu kan ini ngasih tahu. Nanti bentar tamunya ini ya Gilang. Gilang mana nih? Bentar. Gilang. Oh ya. Cari. Oh ya ini follow. Mana banget. Oh, bintang tamunya kan drummernya kotak. Oh ya.
Oh ya udah, baru kemarin ya. Wah. Tapi langsung. Tapi emang penasaran nih, bilang nih banyak di diomongin orang, di komen-komen siapapun. Tapi lu belum subscribe Gilang pasti. Nah, belum. lu belum subscribe aku Gilang. Gua enggak tahu. Tapi aku enggak akan terpancing, kita lagi dulu sama Mas. Iya. Kita enggak akan terpancing. Enggak lah, lu pasti kita di sini korban. Lu kurang support nih. Bukan kurang support, kurang silaturahmi. Nah, ini D&D ini adalah tempat untuk silaturahmi. Amin. Aku udah tahu tuh lama sih, Mas Gali udah tahu lama. Apa coba? Coba kamu udah tahu lama pasti tahu. Keren. Salah lu, bukan gitu. Detak ting dong. Das. Oh iya. Wah, enggak ada tingdungnya, enggak ada nih. Tingdungnya enggak ada nih. Aduh. Kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Habis stack ada enggak sih? Hah? Ada. Oh, ada. Oh, ada. Lengkap. Ya? Mau di roast stack, Mas? Ya. Ayo coba kita lihat Gali. Gua udah bosan. Mas, ya dulu dong. Udah, saya sudah. Lu dulu coba lu. Mas, ayo please. Saya coba dong. Saya mau lihat. Li. Main. Gua main apa nih? Merasakan setup-nya Gilang. Oh iya. Tuh. Waduh. Wah, ini kehormatan loh. Kehormatan nih. Dengan memakai stack ya sekarang ya, Mas ya. Aduh. Coba. Bukan, masalahnya drummer yang enggak di endorse ini bisa ngomong apa? Gimana komen? Itu nih, gua kalau drummer ya, sebagai drummer yang enggak di endorse dikasih yang manapun bisa, boleh lah. Wah. Coba lu sekarang rasakan dulu. Ayo, Mas. Coba. Lewat main lagu kotak. Judulnya yang pelan-pelan saja. Gila, ini tinggi banget hayatnya. Kayak cita-cita. Enggak boleh, kan lu lagi ngerasain setup yang gila. Oh, boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Segmen menghancurkan gitu. Coba lu harus merasakan setup-nya gila. Review. Lihat ini. Snare tinggi banget. Boleh ya. Setupnya Gilang lebih cocok mendang. Tuh. Oh. Eh, kalau itu tadi kiri kan, coba kanannya bisa? Apa? Balik. Ini loh, baru ya. Gimana? Kamu pertama kali lihat? Enggak, sebenarnya tuh niatnya tuh mau diuji kan sebenarnya kan. Kalau ada salah, nah ini apa nih salah? Gua udah tahu nih. Niat tahu dulu mah gitu, iya. Tuh, nyari kesalahan nih. Tapi beda, drummer jago digituin akan tetap jago. Tidak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongin. Kita beri tepuk tangan buat Mas kan. Oh, tepuk tangan dong. Tapi enggak di-endorse gimana? Gimana ini, Gil? Enggak di-endorse. Gua merasa satu-satunya drummer yang susah di-endorse. Heran. Enggak, Mas. Gua tahu kenapa Mas Gali enggak di-endorse. Kenapa? Kuotanya baik banget. Oh iya. Makanya setup drum lu di dietin, gua setup drum lu. Jadi jangan badan lu doang ini dietin, nah, tapi setup drum lu. Yang punya merek nanya, "Mas, boleh minta lihat setup?" Oh ya, silakan. Langsung live chat. Live chat langsung diblok, enggak ada namanya. Makanya enak enggak nih simbalnya? Ini sih kalau menurut drummer yang enggak pernah dianak ya. Wow. Sistemnya keren-keren nih, tebal-tebal, asik. Enak ya? Emang cocok nih buat drummer rock nih. Drummer rock. Buat main rock oke nih. Rock dude harus. Harus rock dude pakai ini oke. Apalagi di TV ya. Di TV. Oh iya. Nih. Gua nih sering on cam. Sombong amat. Makanya ini harus. Oh. Tolong lastek ya.
tapi nanti bisa kami, memikirkan. Gini, tapi orang tapi yang dari steak harus lihat dulu setnya, takutnya mundur pelan-pelan. Takutnya ntar left chat. Left chat langsung left group dia. Ya, jadi tolonglah yang yang rela mengendorse silahkan. Cuman Sultan yang bisa mengendorse Gali. Emang benar-benar. Aduh. Tapi apa-apa? Kita pengen lihat Gilang main lagu kotak dulu kali ya. Oh iya tuh. Ya enggak sih? Biasa di video kan, biasa di YouTube. Sekarang mau lihat langsung. Iya, ayo. Lu main lagu kotak dulu. Iyalah. Iya. Bulin ntar ya, Bu. Heeh. Bener nih. Gile. Jangan ketawain lu, Mas. Aduh. Enggak, Pak. Enggak. Itu doang. Kan ketawa yang sakit tuh yang gitu yang dibanding yang nah, itu lebih sakit.